Ngorok. Ngorok. Bangun, bangun. Tidur aja di rumah nenek. Ini makan makan gue lagi. Sembarangan aja, bangun, bangun, bangun. Siapa sih itu? Udah kerja ya? Udah syuting belum nih, Cal? Cal, udah belum? Udah ya? Udah. Assalamualaikum! Balik lagi di What's Going On! My reaction to the latest viral thing. Wih, akhirnya bisa ngomong itu dengan lancar. Dan kali ini kita bertemu lagi ya. Seperti biasa, pada episode hari ini kita akan melihat bagaimana video-video yang ada di luar sana apakah bisa menggugah hati dan selera hingga bisa membuat diri ini tertawa ataupun kalian-kalian yang ada di luar sana cukup terganggu gitu ya. Yang pastinya jangan lupa di subscribe karena kita adalah the biggest channel e-sportainment in Indonesia, bro. Sedikit lagi akan menyentuh angka 500 ribu subscriber. Jadi jangan lupa di subscribe, loncengnya dinyalain, semua notifnya dinyalain juga, di share, di komen-komen. Nah itu ya. Begitu langsung laptop kan. Nah, ini dia akhirnya udah balik lagi nih laptop kebanggaan Bulung ya. Wes, mantap ya. Ya, langsung aja seperti biasa kita langsung lihat-lihat video untuk minggu ini. Kayaknya udah banyak. Ini dia video yang pertama, judulnya adalah Minta Sogokan. Oke, kita lihat. Tapi sebelumnya pakai headset dulu ya. Oke. Let go. Kak, tadi kakak pulang diantar sama cowok ya? Iya. Kenapa emang? Ih, kan gak boleh sama papa kalau bukan papa yang antar pulang. Ih, berisik aja sih deh. Aku aja potongnya nih. Kakak mau potongnya aku kasih papa atau kakak beliin aku iPhone yang kameranya 3? Dari mana dia mendapatkan foto itu? Kakak mau potongnya aku kasih papa. Kalau sampai papa tahu, ini bisa gawat. Megi lucu banget, ini Megi Irawan, salah satu seniman asal Pekanbaru. Ini keren, Pekanbaru Pride, mantap. Sana awak aja kok mangeri, artis ya, artis gadang. Ten, lanjut. Tapi emang kayak gitu ya, kalau punya adik apa? Punya adik yang matre, huh? Itu bawaannya pengen. Ya Allah, sabar. Nggak sabar, sabar ya, ntar dibilang memprovokasi lagi, nggak boleh ya. Lanjut aja kita ke video yang kedua. Lanjut. Nah, judulnya yang ini adalah Masa Indah Sekolah. Oke, Lego. Yang satu kelewatan, ini jelas anak IPS, anak IPA tidak mungkin kayak gini. Anak IPA tuh bercandaannya kayak, "Eh, kamu NaCl, wow, eh kamu H2O gitu." Pasti bercandanya kayak begitu tuh kan anak IPA. Kalau anak IPS kayak gini pasti anak IPS. Ya gue rame dah diserang nih sama anak IPA IPS nih ya. Ya langsung lah nongol di kolom komen ya. Belum ada yang panas sejauh ini, masih biasa ini videonya. Cuman tadi kayak pendaratannya kepalanya kebentur tuh. Lanjut. Yang ini videonya adalah Belajar Jujur. Ya Allah, lucu banget bocil ya. Nih, ini ice cream Baba bukain. Tapi jangan dimakan dulu ya. Iya. Baba keluar dulu ambil air, oke? Okay? Iya. Baba buka, Baba taruh sini. Munduran, munduran. Munduran. Sini, Baba taruh sini. Jangan dimakan dulu ya. Iya. Baba keluar dulu ya, jangan dimakan, oke? Okay? Baba ambil air dulu. Jangan dimakan ya. Iya. Oke. Okay.
Dimakan gak ya? Ya ampun lucu banget. Lirik dulu guys. Dia bersih. Udah mas? Ya, ya udah boleh makan. Yeay. Yeay. Alhamdulillah. Ya Allah, udah kecil jujur banget ya. Astagfirullahaladzim. Imut banget. Mas, anaknya mas. Mana pipinya kayak gitu, kayak apa ya? Itu apa sih namanya? Mother. Wah! Nasib jomblo. Tapi kayak kenal nih gua muka ini ya. Kita lihat. Ya Allah, ketika cewek yang ada ketik cerita cowoknya yang ganteng. Oji, sang ranger emas. Katanya adalah presiden jomblo Indonesia. Oji. Kesian Oji ya. Pasti sudah bersarang laba-laba. Sudah lama tidak dijamah pasti ya. Cepat-cepat ketemu Ji. Biar dijamah gitu ya. Lanjut aja lanjut. Nah ini ada lagi nih. Di mana Agus katanya. Oke. Ada yang ngintip di pintu. Biasanya ibu-ibu jual bubuk abate nih. Kita lihat. Ada Agus. Dari siapa mbak? Dari Agus. Agus? Iya. Oh, Agusnya nggak ada. Agusnya kemana? Coba panggil. Coba panggil. Agus. Agus. Ada nggak? Ada mbak. Coba lagi. Ini. Mbok ayo abis nyolok di apa toh Gus, jangan kabur Gus. Nih dikejar sampai rumah kan lu. Orang mah di mana-mana kayak rumah didatengin kayak tamu, keluarga, debt collector gitu. Lu ditadengin sama kecombrang kan tidak mungkin, bro. Ini, bro, dikejar-kejar antum jadinya. Tanggung jawab gitu ya. Mana kekerbat badannya ini Agus diangkat diputer-puter nih. Cok slam banti pak gitu. Lanjut. Nah, ini judulnya adalah sekreatif itu katanya. Oke, kita lihat. Hah? Dari Milo itu pispotnya. Anjoy. Keren sekali pispotnya dari Mi. Bisa dibentuk kayak begitu. Tapi kuat enggak ya? Jangan-jangan nanti pas nge-flash buat Mi yang meleleh. Yeay! Wow! Tidak terbayangkan. Ah! Ngeri lanjut ya. Nah, nih. Cowoknya cemburuan katanya, oke? Okay? Kita lihat. U I U A A ding. Seneng banget sih. Ding. Kenapa? Itu kamu seneng banget chat tadi siapa? Enggak, aku ngechat si ini. Sini aku chat. Ngechat. Diam. Apaan sih ya? Diam. Sini enggak. Sini ah, HP aku ayang ah. Sini ah, ngapain sih kamu ngeliat-ngeliat? Kamu ngapain chat mantan kamu? Selingkuh kamu dari aku. Aku kan ini ngechat dia apa? Kan emang aku beli barang di dia. Beli barang apa kamu? Bilang aja loh kamu selingkuh dari aku. Ya Allah, kamu kan udahnya enggak-enggak aku sih. Aku enggak nuduh, aku lihat sendiri. Salah aku ngomong kayak gitu. Kamu selingkuh kan dari aku?
Gak ada ah? Ya, gak ada aku kayak gitu demi apapun. Aku gak ada. Gak usah demi-demi ya lah. Eh, diam. Bisa baca chatnya nih. Diam. Aku gak mau berantem ya. Aku juga gak mau berantem sama kamu, tapi dengan jelas. Aku kayak gitu. Bosen sama aku kan, bilang sama aku. Sumpah yang, ya Allah yang gak ada yang astagfirullah. Emang kamu udah bosan sama aku, makanya kamu selingkuh sama mantan kamu. Sudah yang, ya Allah aku capek tau gak sih, heran. Bilang sama aku kalau kamu bosan sama aku. Gak bilang sama aku. Ini video, ini namanya siapa ya kakak ini? Cowoknya banyak banget gitu loh. Tuker-tuker, masalahnya ada aja gitu, yang ini cemburuan. Yang minta berhentiin di jalan, yang episode-episode lalu. Besok lu apa lagi masalahnya, ha? Banyak banget masalah hidup lu. Kagak udah-udah. Rambutnya dari celana boxer. Coba no kita lihat tuh, bener kagak? Iya boxer. Bang, kumisnya bang, buset dah ah. Ini cewek pakai maskara di sini kali. Kayak begini jadi ya. Ya Allah. Ada-ada aja masalah lu. Nah, lanjut deh. Kita lanjut dulu ke video yang berikutnya. Masih belum begitu panas sejauh ini ya video-videonya. Nah, suami versus istri. Oke. Okay. Wah, masak telur. Istri masak. Manusia manusia kuat itu kita, jiwa jiwa yang kuat itu kita. Giliran cowok kena minyak, ekspresinya gitu banget. Cewek kena minyak udah biasa bro. Itu dia cuy, di luar sana wanita-wanita itu adalah wanita-wanita yang sangat hebat. Mau yang masih remaja, yang masih kecil aja nantinya mereka saat besar, mereka kan jadi salah satu ibu rumah tangga ataupun istri Anda di depannya. Jadi hargai mereka karena mereka adalah wanita-wanita hebat yang nantinya akan melahirkan anak-anak kita juga ya. Lanjut. Kena batuknya, kena batunya. Mantap gak sih? Oh nenek-nenek nih ngasih saus dicampur lada diaduk-aduk. Itu tuh hawanya di atas piring nanti bisa panas. Masa? Iya nih coba tuh. Waduh gua tahu lu mau ngisengin gue lu ya. Gua tahu. Buta dah tuh lu mata. Lu. Ayo lu. Ayo sana. Ayo lo. Ngisengin gue lo. Ini neneknya kiper Iker Casillas kali ya, responnya cepet banget bro. Ketepak, ketepak. Kalau enggak neneknya LeBron, wah, ketepak dia langsung hey, hop 3 point. Anjir. Neneknya keren banget, tapi neneknya mau gitu diajak bikin video, keren. Suka deh aku kalau lihat nenek ikut berkarya kayak begitu tuh ya. Nah, kita lanjut lagi menuju video selanjutnya. Wah, judulnya adalah Kompak Sama Majikan. Bentar, sekali lagi ya. Oke, kucingnya datang. Kucingnya pergi, balik lagi bawa duster, naik ke atas tempat tidur, goyang berdua. Wow. Ya Allah, kucingnya lucu banget. Ajar aja lah. Ini ada video lagi, 11 ngambek kata ya, hah? Gila. Yaudah. Wah, marah. Mau marah. Weh.
Ini kan yang es krim Turki itu emang dikerjain, kayak es krim dipindahin, dipindahin, pas dikasih lu diambil lagi. Ini anak kecil aja udah temperamen kayak begini ya. Lu hipertensi apa lu dari kecil? Lanjutnya itu videonya namanya Yah Nyesel. Lanjut. Jadi gue ala-ala mau ngechatin baju gue yang bakal di giveaway buat kalian itu pakai chat muka. Nah ini tuh dicetak gitu mukanya. Ternyata pas gue cuci susah banget, demi Allah. Ini gimana cara hilangnya? Mukanya kayak orang sakit kuning, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ada-ada kelakuan plus 62 ya. Iya bang, giveaway bang, cetak muka sendiri bang. Iya bang, serah lu dah. Lanjut aja ya. Nah, galau pilih siapa nih judulnya. Kaya. Masak kaya re. Yang piano suakaji. Sekarang ini? Banjung cacingi ji. Apa kamu masih malu sama anda? Juhakki ulang lagi jone suak capaya지. 안 그럼 나중에 더 힘들어서 안 돼. 나중에 더 힘들다는데. 아빠. 남들 하는 거 굳이 다 따라 해야 돼? 우리 아들 수학 점수를 좀 딸려도 창의력은 좋잖아, 아빠 닮아서. 그치. 창의력 물론 좋지. 근데 기본이 안 돼 있으면 그 창의력이라는 걸 무슨 수로 보여줄 건데? 진모의 베르소스케이크. 어쨌거나 아직은 학벌 세상이니까. 아이고. 아빠 구호 삶은 생각 말고 수학 점수 잘 받을 생각이 나요, 아들? 어, 네가! 탐발루 진타 루나! 응. Kemarin keke beli cilok pas dimakan sama pedagang-pedagang ya. Pedagangnya tolong pas masuk lambung gitu. Tolong. Tiap minggu ada aja kelakuan orang untuk keke ya. Keke. Cimo itu udah mulai hilang tuh namanya akhir-akhir ini. Kan kemarin dia sempat viral karena dia TikTok terus kayak ibaratnya kayak memamerkan bodinya gitu kan. Walaupun ya bodinya banyak apa ya? Kayak arena skateboard gitu. Naik turun gitu, ada yang berlubang juga. Ada yang kayak ini arena balap downhill tuh, sepeda yang turun gunung, tuh ada semuanya yang geradakan gitu. Nah, lu cinta lu nak dijodohin anaknya bro. Lu mau punya anak encuk jadinya ntar, ha? Tidak ada anak lu ntar ya. Ya, lanjut aja nih masih ada nih. Judulnya adalah Supreme gak lo? Oke. Okay. Wow. Oke. Okay. Makanan yaitu adalah 3, 2, 1. Surprise! Oh, ini gigiku aja udah berkitar banget. Berkitar banget karena mau nyobain. Nah, oke okay, guys. Mampir di bus lo. Bau kemewahan guys. Ini roman-romannya enak sekali nih ya. Aku pengen joget-joget gitu loh guys. Rasanya itu kayak real velvet gitu. Real velvet gitu ya. Real velvet. Bodo ya. Super super menguras kantongku jadi kering. Terima kasih buat Lucky Cosplay yang udah mau sponsorin Kiki. Ya gila. Cukup keda ya, udah gak bisa lagi nih gue nih. Pertama, gue tahu di luar sana sedang viral ya Oreo Supreme yang harganya sekitar 500 ribuan kan. Kenapa jadi Supreme? Coba ngomong sama gue sini, kenapa jadi Supreme? Hah? Supreme? Supreme. Eh, kayak nama Hansip jaga portal sini, Pak Supreme. Dua, Red Velvet.
Kenapa jadi Red Velvet? Lu kata itu makanan ada komuter lainnya, ha? Keke? Orang mah di mana-mana ada makanan di depan maka di depan wajahnya, di depan dirinya. Dia makan, lu doang yang joget kayak Beyblade. Kagak ada orang mau makan, Bang. Nih kayak banyak tuh food blogger tuh ya. Makan nih wagyu, steak wagyu tuh yang mahal betu, yang A5, yang kayak mentega tuh kata dagingnya. Tap di depan dia. Kagak joget, keke, lu doang. Nih naik tensi gua kayak begini nih. Supreme, Red Velvet. Bau kemewahan. Iya, tahu gua bau kemewahan, bau emas kali ya. Supreme lu. Ih, kalau ketemu ya Allah. Nih. Nih. Medal emas, bau kemewahan, Supreme, Red Velvet. Aduh, gua ajak naik kereta api kali ya, si ini ya, Keke. Tapi dia duduk di depan masinis gitu loh. Di depan gerbongnya gitu dia duduk ya. Ya Allah ya Robby, ada lagi gak? Alhamdulillah udah habis, alhamdulillah udah habis. Selalu kayak gini nih, selalu kayak gini gitu penutupannya kekekekean. Ya Allah, nggak bisa tidur ini gue kepikiran Supreme Red Velvet. Nah, udah, gue mau menikmati hari-hari gue dulu dah. Jadi teman-teman, videonya udah semua. What's going on untuk episode kali ini berarti udah habis. Jadi buat kalian, selamat menikmati, mudah-mudahan bisa terhibur sama bisa menemani kalian di saat kita sedang dalam pandemi kayak gini, kalian sedang self-quarantine. Jadi jangan lupa langsung di-subscribe aja untuk Revival TV-nya, langsung di-share juga, jangan lupa ketik-ketik di kolom komennya. Dan kita akan bertemu lagi di next episode What's Going On, My Reaction to the Latest Viral Thing. Kalau gitu gua pulung, Assalamualaikum!